Membuat sendiri buku gambar dinamis. Ambil 2 kotak dari kertas dan lipat menjadi 16 kotak kecil. Potong salah satu kotak besar menjadi 2 untuk membuat 2 potongan kertas dengan ukuran 4x2. Selanjutnya potong kertas lainnya tapi hanya sampai kotak ketiga. Sekarang lem kotak-kotak yang ditandai. Lipat satu bagian 4x2 dan tempelkan. Setelah itu potong sepenuhnya. Tempelkan potongan 4x2 yang lainnya. Buku gambar dinamis Anda siap untuk dimainkan. Teruslah putar dan lipat. Tulis angka dari 1 sampai 14. Akhirnya, pikirkan sebuah cerita dan gambarlah pada semua 14 halaman untuk membuat sebuah buku gambar dinamis.